Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sebagai permulaan, saya nak cerita sikit tentang course outline yang berkaitan dengan subjek Security Basics and IT Professional. So, untuk kursus ini, saya hanya akan fokuskan kepada bahagian assessment yang akan dinilai ke atas awak sepanjang semester Jun 2020. So, untuk assessment bagi security basic, ada dua komponen yang akan dinilai, iaitu penilaian berterusan dan juga final exam. So, untuk penilaian berterusan awak, nisbah ataupun peratusan yang akan diambil adalah sebanyak 70%, manakala final examination pula akan diambil kiraannya sebanyak 30%. So, nisbah dia 70 dengan 30. So, apa yang ada dalam 70% ini dibahagikan lagi kepada 5 jenis assessment method, iaitu quiz, theory test, problem-based exercise, problem-based task dan juga PPT presentation. So, untuk quiz, akan ada 3 quiz, di mana quiz ini merangkumi chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Dan setiap kuis itu akan membawa markah 5% setiap satunya dan hasil dia, total dia akan jadi 15%. Kemudian kita juga ada teori test yang merangkumi chapter 1 hingga chapter 3. Yang ini cuma ada satu sahaja kuantiti dia dan ianya akan membawa markah sebanyak 15%. So kalau kita tengok kat sini, kuis peratusan daripada kuis dan juga peratusan daripada teori test apabila mereka ini dijumlahkan menjadi 30% daripada 70%. Okay. Then kalau you lihat kembali pada final examination, dia membawa markah sebanyak 30%. Jadi mana-mana assessment yang melibatkan penulisan di mana you kena jawab soalan apa semua, 30 campur 30 akan jadi 60%. So 60% daripada 100% adalah daripada penilaian yang melibatkan penulisan. So dia melebihi daripada 50%. So bila dia melebihi daripada 50% melibatkan penilaian sebegitu rupa, grade kena jaga. Okay, maksudnya awak kena seimbang antara teori dengan praktikal. Tak boleh lebihkan pada praktikal, teori awak kurang. Tak boleh, ha? Nanti grade awak tak cantik. Next, kita ada problem-based exercise, problem-based task dan juga PBT presentation. So, untuk PBT ataupun problem-based task, awak hasilkan dokumen, kita akan bagi persentase sebanyak 20%. Awak present, tambah lagi 5%. So, PBT ini akan melibatkan topik 2 dan 3 sahaja. Hasil gabungan problem-based task dengan PBT presentation akan memberi awak markah sebanyak 25%. Okay, itu adalah untuk PBT. Last sekali adalah problem-based exercise ataupun singkatan dia adalah PBE. Yang ini cuma ada satu assessment sahaja yang melibatkan topik yang keempat, juga membawa markah yang agak besar iaitu sebanyak 15%. Okay, tapi kalau you tambah untuk PBE, PBT, PBT presentation, ini adalah melibatkan praktikal di samping you hasilkan dokumen, total percentage yang you akan dapat adalah sebanyak 40%. Okay, tapi you tak bolehlah bergantung semata-mata pada ini, ya, nanti grade you tak cantik. So, rule untuk lulus bagi subjek ini adalah anda mesti lulus kedua-dua komponen ini. Tak boleh salah satu sahaja yang lulus. Mesti dua-dua ni lulus, barulah awak dianggap sebagai lulus penuh untuk kursus DFT 283 Security Basic and IT Professional. Okay, itu adalah serba sedikit tentang assessment bagi subjek Security Basics and IT Professional. Okay, seterusnya saya terus proceed dengan chapter pertama dalam kursus ini iaitu Introduction to Security. Jadi perkara pertama yang kita nak tahu adalah apakah itu information security ataupun dalam bahasa Melayunya keselamatan maklumat. So yang ini
Bila kita cerita pasal keselamatan maklumat ni ataupun information security, biasanya ianya digunakan untuk menerangkan tugas-tugas bagaimana cara kita nak jaga maklumat tu dalam bentuk format digital. Dalam bentuk format digital, maksudnya you gunakan sistem lah. So, biasanya maklumat yang berbentuk digital ini akan dimanipulasikan oleh mikroprosesor. Maksudnya bila you simpan data you dalam komputer, ianya akan dijaga oleh mikroprosesor. Ataupun you boleh juga simpan dalam bentuk storan. Yang biasanya kita suka pakai adalah seperti pen drive ataupun USB flash drive. Okay. Hard drive pun boleh, USB flash drive pun boleh, pen drive pun boleh. Okay. Dan kadangkala kita juga suka hantar maklumat ni melalui rangkaian. Sama ada rangkaian itu dalam lokal ataupun menerusi internet. Okay, itu adalah terma information security. So, bagaimana cara terbaik untuk kita nak mengenal, nak memahami information security ini adalah berdasarkan kepada penetapan terhadap dia punya maklumat. Matlamat, sorry. Penetapan terhadap dia punya matlamat dan bagaimanakah proses-proses yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan tugas ni supaya ianya boleh kita letakkan di aras information security. So, untuk matlamat bagi information security ini adalah untuk memastikan tahap menjaga, tahap penjagaan tu betul-betul diimplementasikan supaya maklumat keselamatan ini boleh kita jaga daripada attack, daripada serangan orang di luar sana, tak kiralah attack daripada internal ke, external ke dan sebagainya. Okay, supaya attack tu tak berjaya lah. Jadi ini adalah antara bagaimana kita boleh definisikan apakah itu information security. Information security boleh didefinisikan sebagai menjaga integriti, menjaga kerahsiaan, menjaga kesediaan maklumat yang terdapat dalam mana? Dalam device. Boleh dimanipulasi dan juga boleh dihantar maklumatnya menerusi produk, menerusi pengguna ataupun melalui prosedur. Okay, yang ni you kena ingat. Ini you kena ingat. So, you kena take note lah, you kena ingat. Apakah yang dimaksudkan dengan information security? Dia mesti boleh menjaga integriti, kerahsiaan, kesediaan maklumat di dalam peranti ataupun di dalam device tempat you simpan maklumat. Boleh dimanipulasikan. Selain itu, dia juga boleh dihantar maklumat tu melalui produk, pengguna ataupun melalui sebarang prosedur. Yang penting dia mestilah selamat daripada serangan sumber daripada luar yang illegal. Okey, selain itu juga untuk terms information security boleh juga didefinisikan sebagai menjaga maklumat dan juga sistem maklumat daripada capaian orang yang tidak sah, unauthorized access, daripada capaian orang yang tidak sah, daripada penggunaan yang tidak sah, daripada modifikasi yang tidak sah dan sebagainya. Tujuan dia adalah untuk menjaga apa tadi? Kembali semula kepada dekat sini tadi. Integrity, confidentiality dan juga availability. So, tiga benda ni you kena ingat. Ataupun you boleh ingat dia dalam bentuk CIA. C untuk confidentiality, I untuk integrity,
E untuk availability. Okey? Itu adalah tiga perkara you kena ingat. Ni adalah merupakan perkara yang sangat suka dikeluarkan dalam quiz, dalam test dan juga dalam final exam. Okay, saya proceed terus kepada apa yang dikatakan dengan confidentiality. Okey, bila kita dengar keyword confidentiality, ini bermaksud kerahsiaan. Maksudnya maklumat tu adalah rahsia dan sangat dijaga daripada diakses oleh orang-orang yang tidak sah ataupun tidak diberi kebenaran untuk mengakses kepada maklumat-maklumat yang disimpan. Okey? Mungkin sebab dia ada privacy dia ataupun satu maklumat yang kita tak boleh suka-suka hati kita nak sebar pada orang lain. Okey, itu sebabnya dia berada di bawah confidentiality. So, sekiranya ada individu-individu yang cuba untuk mencapai maklumat tersebut, dia mestilah mempunyai capaian yang sah terhadap maklumat tersebut. Okey, contoh paling senang. Awak masuk SPMP. Okey, sistem pengurusan maklumat pelajar. Sebelum awak akses ke dalam SPMP, dia ada username, dia ada password. Yang ini bukan suka-suka hati you create sendiri. Organisasi yang akan create untuk you. Dan you diminta untuk memastikan you punya password, you punya username tidak boleh diketahui oleh pihak selain anda. Sebab apa? Sebab data-data anda ada dalam sistem tu dan perlu dijaga dengan baik. Okey. Seperti COVID-19 hari tu, kan pelajar-pelajar semua dapat bantuan daripada kerajaan. Dekat situ, awak kena submit you punya nombor akaun bank. Okay? Katakanlah ada orang lain yang boleh akses dalam maklumat anda. Dia tukarkan nombor akaun bank anda dalam tu dengan nombor akaun bank dia. Apa yang jadi kat situ? So, duit bantuan itu mungkin tidak dapat disalurkan secara terus kepada anda tetapi dia akan masuk ke akaun orang lain. Ataupun dia tukar nombor telefon. Okay, untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan TSG. Yang itu sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat bahaya. Kalau dia dah guna, dia dah tukarkan nombor telefon untuk dapatkan duit, dapatkan TSG. So, bila mana you nak transfer duit ke akaun lain ke ataupun untuk kegunaan lain, dia akan dapat TSC, dia akan gunakan kod rahsia yang dapat tu untuk bawa keluar duit anda, sangat bahaya. Okey, ini adalah apabila awak gunakan sistem yang libatkan sistem keuangan. Okey, that's why sangat penting untuk ada confidentiality. Okey, seterusnya integrity. Okey, integrity ni contoh awak isi borang. Contoh awak isi satu borang. Lepas tu, awak diminta isi maklumat yang benar. Tapi disebabkan awak betul-betul nakkan bantuan tu sampai awak sanggup menipu dan awak mengubah suai maklumat awak seperti seolah-olah awak ni layak untuk mendapat bantuan tersebut. Maksudnya awak telah melanggar integriti awak. Sama juga apabila awak bekerja dalam mana-mana organisasi. Okay, awak gunakan Outlook contohnya. Awak gunakan Outlook untuk tujuan kerja rasmi. Okay, untuk hantarkan maklumat kepada you punya rakan-rakan sekerja yang berkaitan dengan kerja-kerja awak dan sebagainya. Tapi malangnya apa yang you buat, you hantar personal email menggunakan you punya email company. Itu juga dikatakan sebagai awak telah melanggar integriti. Sama juga bila bila mana awak nak download sesuatu software. Okay, download sesuatu software. You download software and then you ubah suai software tersebut then di-download oleh orang lain lagi. So, dia akan jadi macam malicious software lah tak? Yang mudah diserang oleh virus dan sebagainya, akhirnya akan merosakkan komputer orang lain. Itu sangat-sangat tidak elok. Satu, kita mesti berpegang kepada integriti. Okay, even though you jual something
And then you kenakan orang kata interest. Customer you berhak tahu berapa interest yang you kenakan ke atas dia. Kalau you ambil duit daripada dia, and then tiba-tiba balance yang dia dapat tidak setara dengan apa yang dia bayar sebab dia tak tahu ada interest yang awak kenakan, itu juga akan melanggar integriti. So integriti ni atas diri you. Dia dah di sesuatu organisasi, even you sendiri pun dah ditetapkan integriti. Tapi kalau anda melanggar integriti tu, tu dah seolah-olah anda macam dah tak amanah. Okay, that's why pentingnya integriti bila bermain dengan maklumat. Sama dengan kad kredit dan sebagainya, itu perlukan integriti untuk menjaga kerahsiaan maklumat. Okey, bagaimana pula dengan availability? Availability maksudnya bila orang tu mempunyai akses kepada sesuatu maklumat, pastikan maklumat itu sentiasa ada. Tak bolehlah tiba-tiba, okey, maklumat tu ada, okey, ni akses kepada capaian maklumat tu. Lepas tu orang tu cuba akses, eh tak ada pula maklumat tu. Tu maksudnya you telah hilang satu lagi matlamat dalam security, iaitu availability. Setiap kali you bagi akses pada seseorang, pastikan maklumat itu ada. Jangan kata tidak ada. Mesti ada dalam sistem. Dan pastikan orang yang boleh akses tu adalah orang-orang yang benar-benar sah untuk diberikan capaian terhadap maklumat supaya integriti itu tidak dilanggar, supaya tiada modifikasi terhadap maklumat sedia ada. Ini sangat penting ah. Contohlah macam kami. Kami nak daftar you dalam sistem SPMP, berada di bawah saya lah untuk proses basic security. You kata you dah daftar. Okay, saya masuk. Cari-cari punya cari, tak ada pula maklumat awak ni. Sedangkan saya illegal, saya sangat, saya adalah pengguna yang sah untuk mencapai maklumat awak. So, apa artinya saya sebagai pensyarah tapi tak boleh akses pada maklumat awak? So, bermaksud untuk security tu tak ada bahagian availability lah. Jadi, ini menyebabkan matlamat sesuatu security itu tidak tercapai. Sebab dia mesti sediakan maklumat tu supaya boleh diakses oleh orang-orang yang sah. Bukan suka-suka kita nak dapatkan maklumat. Sebab atas kepentingan sesuatu perkara lah kita nak akses terhadap maklumat tersebut. Okay? Okay, ini adalah antara perkara yang sangat famous dikeluarkan dalam soalan kuis, soalan test dan soalan final. So, anda kena pandai bezakan antara attacker dengan hacker. So, kalau anda lihat pada jadual yang saya dah bagi dalam nota, attacker, nama lain dia juga boleh jadi cracker, boleh juga jadi intruder. Biasanya ianya kita refer dia sebagai black hat ataupun topi hitam. Sebab dia jahat kan? Jadi dia jadi black hat lah. Biasanya attacker ni dia buat sesuatu kerja tu atas kepentingan diri dia sendiri. Dan dia dan pihak ini selalu violate lah. Macam mana nak cakap? Selalu break the rules. Melanggar semua peraturan-peraturan serta integriti yang telah dibuat. Maksudnya bila dilanggar macam ni, maksudnya kebanyakannya dia bukan user yang sah. So apa motif dia nak melanggar ini? Tadi saya dah bagi tahu tujuan dia adalah untuk kepentingan dia sendiri. Mungkin ada maklumat yang ada dalam yang di lock tu yang dia tak dapat capai tu, ada maklumat penting dalam tu yang dia cuba nak capai. Mungkin tujuan dia adalah untuk memusnahkan rekod ataupun untuk memodifikasikan rekod ataupun dia buat something pada maklumat tu supaya tidak boleh diakses oleh orang lain. Ha, biasanya dia ada target kenapa dia nak buat benda-benda violent macam ni. Okey, lepas tu satu lagi, biasanya attacker ni mudahlah nak dikenal pasti sebab dia punya tindakan tu kita boleh tengok sangat pelik. Kenapa dia berusaha sangat nak musnahkan maklumat-maklumat sedia ada. Sedangkan yang tu adalah maklumat penting hanya boleh dicapai oleh orang-orang tertentu sahaja. Okey, itu adalah bahagian attacker. Hacker pula biasanya kita refer dia sebagai white hat. Dia bukan orang jahat.
Hacker bukan orang yang jahat. Biasanya hacker ini di-hired oleh companies. Dia bukan bekerja untuk diri dia sendiri. Mereka, hacker ini adalah orang yang dibayar. Contoh, ha, untuk sistem kewangan, website kewangan macam Maybank, CIMB, apa semua, sebenarnya untuk sistem-sistem tu mereka ada hire hacker. Tujuan dia untuk hire hacker adalah untuk tengok sejauh mana keselamatan yang telah diimplement dalam dia punya website tu dijaga. Tidak mudah diakses oleh orang lain, tidak mudah diattack oleh orang di luar sana. Okey, tu adalah tugas hacker. So bila hacker dapat attack web tu, dia akan cuba tambah baik sistem tu menjadi lebih baik. Okey. Biasanya hacker ni adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam programming dan juga sistem pengoperasian komputer. Ha, bukan kaleng-kaleng ah, bukan kaleng-kaleng. Dan mereka ni suka mencari banyak ilmu tentang sistem ni. Dari segi programming ke, dari segi OS ke, dari segi network yang melibatkan security. Dia memang suka mencari knowledge, menambah ilmu pengetahuan. Dan mereka ni bukan jenis orang yang loket ilmu. Mereka freely untuk berkongsi semua maklumat yang dia ada, pengetahuan dia ada dengan orang lain. Okey, dan mereka ni tak ada niat untuk nak memusnahkan data. Okey, jadi attacker dengan hacker adalah dua perkara yang berbeza. So attacker ni kita boleh kategorikan dia sebagai seorang yang tidak baik. Hacker dia seorang yang baik, tapi adalah part-part yang dia hebat ah, yang menyebabkan dia di hired oleh sesebuah company, terutama company-company yang besar. Seterusnya kita lihat pula kepada jenis-jenis security threats. Okey, apa yang dinamakan sebagai threats? Apa yang dinamakan sebagai threats? Threats ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu dia adalah ancaman. Bila dia berkaitan dengan ancaman, dia merupakan sesuatu yang actually boleh mendatangkan keburukan kepada sistem komputer. Okey, boleh memusnahkan apa sahaja yang ada dalam sistem komputer. So, ancaman ni bukan sahaja boleh dilakukan di atas sistem komputer sahaja, ianya juga boleh berlaku dalam network dan sebagainya. Okey, so ini adalah jenis-jenis ancaman kepada keselamatan. Kita ada malicious code, kita ada hacking, kita ada natural disasters dan juga theft. So, apa dia malicious code? Malicious code, biasa kita panggil, kalau kita nak tengok suatu sistem tu apa semua ada malicious code tu, bila ada benda-benda macam ni. Okay, paling famous adalah virus dengan worm. Okay, bila you download sesuatu, dokumen lah biasanya kena serang. You download sesuatu, tapi you tak tahu dia memiliki malicious code macam ni. So, apa yang berlaku, bila you download, dia akan beri prestasi yang buruk kepada sistem komputer anda. Contoh macam worm. Worm kita dah sedia maklum yang ni, once you download masuk dalam komputer you, dia bermula daripada satu. Lepas tu dia buat salinan, salinan, salinan ke atas diri dia. Kadang-kadang kita boleh tengok dalam memori kita, sebenarnya tak banyak benda kita simpan dalam memori kita. Tapi disebabkan worm, memori kita jadi berat. Macam banyak sangat digunakan. Walhal mereka-mereka ni ada dalam tu. So, apa benda yang you install, apa benda yang you download, maksudnya yang itu telah dimasukkan malicious code seperti virus, worm, trojan horse dan sebagainya. Tujuan untuk memusnahkan maklumat ataupun data ataupun sistem ataupun network dalam komputer awak. Okay? Itu yang dinamakan malicious code. Dia macam di apa? Suatu software dia tambah masuk something, tujuan dia adalah untuk musnahkan apa sahaja yang ada dalam dia punya komputer ataupun mengacau bilaukan dia punya sistem dalam komputer. Itu adalah malicious code. Hacking, tadi kita dah cerita. Natural disaster, ini memang kita tak dapat elak. Bencana alam memang kita tak dapat elak. So, kalau ada macam ni, sebab tu saya prefer student kalau dia nak simpan sesuatu maklumat, jangan simpan pada satu tempat. Simpan
ataupun simpan ataupun letak maklumat tu di dalam lebih daripada satu device. Kalau you kata, okay, saya dah simpan dalam saya punya My Document, dalam saya punya komputer. Jangan harapkan maklumat tu hanya dalam komputer. You boleh juga buat salinan dalam pen drive. Boleh juga buat salinan dalam external hard disk dan sebagainya. Sebab kalau data yang ada dalam komputer you hilang, sekurang-kurangnya you masih ada backup. That's why sangat penting you buat backup. Okay, sebab benda-benda macam ni kita tak dapat elakkan. Okay. Terutama sekali kalau you pakai komputer lah. Komputer kita dia ada jangka hayat dia. Kalau yang jenis bagus, yang jenis tahan tu okey lah. Kalau yang jenis tak berapa tahan, tiba-tiba external hard disk awak condemn. Ha, lepas tu awak tersengih. Tak dapat balik maklumat yang ada dalam external hard disk tu. Ha, itu sangat bahaya. Okey, lepas tu thief. Thief ni, dia ada dua. Information thief dengan identity thief. Orang yang suka mencuri lah ni kan. So, computer is used to steal money, goods, information and resources. Yang ni, dia gunakan komputer, dia beroperasi, pencuri yang beroperasi menggunakan komputer untuk mencuri wang. Maksudnya dia ada ransomware lah. Lepas tu, dia mencuri dia punya maklumat. Sumber-sumber apa sahaja yang ada daripada komputer. Ha, yang ni dia lebih kepada sistem. Lepas tu, pencuri yang jenis kedua pula, yang ni dia curi berbentuk device, berbentuk perkakasan. Komputer dia ambil, tablet dia ambil, telefon dia ambil. Ha. Okay, itu dah dua jenis pencuri komputer. Okay, ini pula yang berkaitan dengan rangkaian. So, bila bermain dengan rangkaian, maklumat yang dialihkan daripada satu komputer dengan satu komputer, yang ni yang kena tengoklah jenis-jenis dia. Jenis-jenis ancaman yang boleh berlaku di dalam rangkaian. So, apa itu information thief? Information thief, kalau dia dapat sesuatu maklumat, dalam rangkaian tu daripada satu komputer kepada satu komputer, dia akan melalui kabel tu maklumat dia, melalui dia punya laluan dia. So dalam proses dia nak lalu tu, actually kalau kalau jenis programmer yang bijak pandai, dia akan pasang pengintip di antara laluan tu. Dia intip apa? Dia intip maklumat. So kalau dia dapat maklumat tu, dia akan curi maklumat tu. Dia boleh buat dalam bentuk dia jual maklumat tu, ataupun dia boleh gunakan maklumat tu untuk diri dia sendiri. Macam nombor kad pengenalan, nama apa semua tu, biasa dia dapat daripada network tu. Biasanya lah. So, macam password, password, kalau password you tak bukan jenis yang strong, dalam bila mana you cuba berhubung dapatkan maklumat daripada satu sistem ke satu sistem, dipasang yang tu dia and then kebetulan dia dapat dia dapat apa, ubah data tu yang tak dapat dibaca ke dalam bentuk yang dibaca, habislah. Itu yang berlaku bila kita berdepan dengan pencuri maklumat ni. Okay, identity thief. Yang ni biasa berlaku kalau awak ada terima email. Contoh awak ada terima email. Kemudian dia kata, okay, awak kena update awak punya username dengan password. Mungkin dari website mana-mana banking. Jadi awak pun terpedaya. Okay, mungkin dia ugut awak dan tu kau tak tukar, duit you hilang ke apa. Jadi awak terpedaya. Awak klik pada link tersebut dan awak tukar maklumat awak apa semua. Sebenarnya waktu tu dia curi you punya identity. So dia tahu you pakai bank mana, dia tahu you punya username, you punya password, habislah. Dia akan masuk ke dalam website yang betul dan dia akan curi. Dia akan gunakan identity awak tu, menyamar jadi awak untuk ambil apa sahaja yang ada dalam you punya account. Okay, that's why you kena hati-hati dengan identity
aktif. Ini sangat banyak berlaku. Yang ni biasanya dia orang attack kita through phone call. Dia kata sekian-sekian dia daripada ni. Dia kata dia lawyer. Dia minta dia punya IC dan sebagainya. Jangan bagi. Okay, jangan bagi. Ada juga yang cuba attack melalui email. Dia kata gini-gini, klik link ini. Jangan, jangan. Sebab bank biasanya dia bukan jenis yang telefon dan dia bukan jenis yang hantar email yang suspicious. Okay, kalau kalau you rasa was-was, better you directly terus contact dengan organisasi-organisasi yang you rasa macam you confused, you tak yakin, telefon dia orang untuk dapatkan maklumat sebenar lah. Zaman sekarang banyak sangat ancaman-ancaman yang kita hadapi, terutama sekali zaman teknologi macam ni kan. Okay, data loss atau manipulation, yang ini apabila seseorang tu dapat mencerobohi ataupun dapat akses sesebuah komputer. So, boleh menyebabkan kehilangan data berlaku ataupun boleh menyebabkan sesuatu data tu, mula-mula kita tengok macam ni. Lepas tu tiba-tiba jadi data lain pula. Ini adalah disebabkan oleh data loss atau manipulation. Okey, contoh yang terdekat dah senang. You ada komputer dan komputer you ada password. Malangnya ada orang lain tahu password you. So, waktu ketiadaan awak di komputer tu, dia masuk dalam you punya komputer. Dia skodeng-skodeng. Mana yang menarik tu, atau pada sakit hati, dia delete you punya file. Mana yang menarik tu, dia tukar-tukar-tukar-tukar, goreng-goreng-goreng. Lepas tu, apa yang terjadi? Apa yang, you cuba cari file tu dah hilang. Lepas tu, you salahkan virus. Biasa orang salahkan virus. Lepas tu, you tengok, tiba-tiba datang ni jadi benda lain. Komputer ni memang dah bengong. Wah, ada orang lain yang memanipulasikan data you all. Okay, that's why hati-hati. Bila you nak tinggalkan komputer, pastikan komputer you you lock dulu sebelum you pergi mana-mana lah. Even you nak ke toilet sekalipun. Lock dulu komputer. Jangan dibiarkan dia tanpa lock off. Okay, bila you pandai lock on, pastikan awak lock off. Okay, akhir sekali ada disruption of service. Okay, yang ini kita ambil contoh lah sebenarnya. Kita ambil contoh. You dapat akses. Okay. Akses yang sah ke dalam sistem SPMP. Tiba-tiba, second time you cuba masuk tak dapat pulang. Ini mungkin disebabkan ada orang yang menceroboh kepada maklumat you. Dia tukar password you dan sebagainya yang menyebabkan you tak dapat masuk. You tak dapat gunakan servis tu lagi. Jadi, yang ni biasa berlaku dengan student. Student lah ni kan. Dia kata, lah puan, saya dah lupa password saya apa semua. Saya tak tahu kenapa. Nasib baik kita diberi kebenaran untuk reset balik password pelajar. Dan akhir sekali, you dapat guna semula. So, you kena jaga-jagalah bahagian ini. Ya. Sebab kita tak tahu fikiran orang macam mana. Kadang-kadang dia tak berapa suka kita dapat akses-akses ni. So, dia ubah-ubah-ubah, akhirnya tak dapat akses. So, kadang-kadang bila dah 2-3 kali kita dapat akses, you cuba buat komplain dan sebagainya. Ni, bila orang dah sakit hati, dia tak bagi you access lagi. Okay, so you kena jaga-jagalah untuk bahagian ini. So sebelum saya menutup cerita rongeng saya untuk hari ini, saya akan ulang balik. Saya akan ulang balik tentang tadi, apakah matlamat yang berkaitan dengan keselamatan information. Ada tiga tadi, iaitu CIA, confidential, integrity dan availability. Ingat CIA. Tiga aspek tu penting untuk matlamat yang melibatkan keselamatan maklumat. Kemudian, kita juga ada melihat kepada perbezaan antara attacker dengan hacker. So, attacker jenis niat dia tak bagus, hacker niat dia bagus. Apa beza dia? Attacker dia bekerja untuk diri dia sendiri. Hacker dia ni dibayar oleh company. Attacker dia suka melanggar integriti dan bila dia jenis suka melanggar integriti, dia akan masukkan benda-benda yang malicious code apa semua dalam mana-mana sistem, menyebabkan sistem tu kucak-kacir. Hacker dia masuk dalam sistem untuk cari kelemahan pada sistem. Sekiranya terdapat kelemahan pada sistem, dia akan tambah baik menjadi yang lebih baik. Attacker biasanya dia adalah merupakan pengguna yang tidak mempunyai capaian yang sah ke atas mana-mana sistem.
Dan biasanya bila dia dapat capai, dia cuba musnahkan maklumat-maklumat yang ada dalam sistem ataupun dia cuba buat modifikasi. Hacker, dia buat semua tu tujuan dia adalah untuk dapat ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan tentang apa yang dia sedang hack sekarang. Okay, so kalau dia dapat nampak kelemahan, okay, dia tambahkan lagi pengetahuan dia untuk cantikkan lagi sistem tu supaya lebih selamat. Attacker, senang kita nak kenal pasti sebab tindakan dia orang tu memang dah malicious sangat. Hacker, dia ni prefer mencari ilmu pengetahuan dan tak locate untuk berkongsi maklumat dengan orang lain dan memang tak ada intention untuk merosakkan data. Okay, security threat. Ini ya, ada empat benda. Malicious code, hacking, natural disaster dengan thief. Okay, kita terus pergi kepada thief. Thief ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang suka mencuri data-data daripada komputer sistem. Pencuri yang kedua adalah pencuri yang suka mencuri fizikal-fizikal komputer. Macam tablet ke, CPU ke, komputer ke, laptop ke dan sebagainya. Okay, and then untuk network intrusion, ada empat perkara ancaman yang dia boleh hadapi iaitu pencuri yang suka mencuri maklumat, pencuri identiti, kehilangan maklumat ataupun maklumat dimanipulasi, ataupun satu lagi jenis dia adalah you tidak dapat menggunakan servis yang sepatutnya you boleh gunakan. Okey, itu adalah secara kesimpulannya mengenai chapter 1 untuk part 1. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, awak boleh kemukakan soalan dalam ruangan komen ataupun awak boleh kemukakan soalan bila kita laksanakan kelas online kelak. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Thank you.